karena di dalam krisis ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atas puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Only Jesus here.
kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan bukan untuk sekedar menyelesaikan masalah hidup yang sedang kita alami. Kita butuh Tuhan bukan untuk jawaban-jawaban dari setiap persoalan hidup yang secara fisik sedang kita alami saat ini. Tapi di atas semuanya, kita butuh Tuhan untuk memberikan teladan bagaimana seharusnya kita melewati semua kesulitan dalam hidup ini dengan sikap dan karakter yang benar. Karena di dalam masa-masa krisis akan muncul karakter yang baik atau yang buruk dari dalam diri kita. Oleh karena itu, biarlah kita meneladani Yesus dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mengalami kesukaran, dia sudah lebih dahulu menunjukkan ketaatannya, menunjukkan karakternya, kepribadian yang begitu luar biasa yang dan mulia. Jadi sebagai anak Tuhan yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, biarlah teladannya menjadi pengingat dan yang memberi kekuatan bagi kita semua melewati masa-masa sekarang ini. Selamat datang Yesus memberkati. Yesus. Selamat Paskah anak-anak, Tuhan memberkati. We miss you.